Natasha Wilona hingga Baby Keanu, 5 wajah artis terpampang di bak truk. Sederet selebriti sering jadi korban nakal karena wajahnya dipasang di bagian bak truk. Hal ini pun biasanya diikuti oleh kata-kata mutiara di sebelahnya. Ada beberapa wajah artis terpampang di truk yang kocak dan mencuri perhatian. Nah, penasaran gak sih ada wajah artis siapa saja yang terpampang di truk? Yuk, simak berikut ini. Pertama, Natasha Wilona. Natasha Wilona menjadi salah satu artis yang wajahnya terpampang di truk. Tampak di salah satu truk terpampang foto Natasha Wilona saat pakai seragam. Terlihat ada juga kata-kata di belakang truk tersebut. Seburuk apapun kau pandang diriku, belum tentu kau lebih sempurna. Kedua, Wika Salim. Kalau yang satu ini, potret Wika Salim naik sepeda. Potret dirinya saat menggunakan outfit ketat dan helm sepeda. Ia pun tampil manis dengan aksesoris kacamata kala momen bersepeda tersebut. Wah, karena bagus, jadi dipajang di truk nih. Ketiga, Nisa Sabian. Nisa Sabian pun menjadi penyanyi yang sering dipajang wajahnya di truk. Gak heran, karena sosok Nisa Sabian sendiri memang cantik dan mencuri perhatian. Wajah Nisa Sabian juga disertai kata-kata penyemangat nih. Semoga lelahmu menjadi berkah, tulisnya. Keempat, Nela Karisma. Selfie pedangdut Nela Karisma pun pernah terpampang di truk. Wajah cantiknya dengan riasan simpel selalu mencuri perhatian. Apalagi kalau dipajang di belakang truk. Potret Nela Karisma bukan disertai kata-kata bijak, namun tulisan lagu dan nama fansnya. Jaran Goyang, Nela Karisma Lovers. Kelima, Keanu Tiger Wong. Keanu Tiger Wong juga sempat terpampang di belakang truk. Tampak Keanu saat masih kecil dan rambutnya jambul dipajang di belakang truk. Baim Wong pun tampak senang lihat wajah anaknya di truk. @Baim Wong. Lah, ada muka anakku. Bukan editan ini, tulisnya. Nah guys, kalau menurut pendapat kalian gimana nih guys? Coba tuliskan komentar di bawah ini ya.